Nah, kita lihat untuk di langitnya ini custom sky cuy ya. Keren banget ya untuk awalnya guys ya. Dan ini kenapa ngeframe anjir, tolong. Halo guys, balik sama gue Blizzlier di game Minecraft Pocket Edition lagi cuy. Dan ya kembali lagi bersama gue di sini. Dan pada video kali ini gue bakalan mereview tekstur lagi cuy ya. Untuk video yang kemarin itu udah mencapai 30 like ya guys ya. Ya jadi gue udah janji juga kalau 30 like gue bakal lanjutin ya guys ya. Tapi ya sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, angka baik kalian subscribe biar subscribernya nggak nge-stuck ya guys ya. Dan seperti biasa, jika ke 30 like gue akan lanjutin untuk showcase tekstur lagi ya guys ya. Dan ya langsung saja mungkin kita lihat untuk nama tekstur dan ukurannya ya guys ya. Ya jadi guys, untuk nama teksturnya adalah build tekstur, ukurannya 3,5 MB cuy ya. Jadi build tekstur ini aku dapat dari dari channel YouTube, yaitu build craft apa kalau nggak salah ya. Pokoknya nanti gue cantumin linknya di link channelnya di deskripsi. Dia itu YouTuber survival dan tekstur ini udah lama cuy. Tekstur ini udah lama tapi masih work di Minecraft terbaru cuy ya. Dan langsung saja tanpa basa-basi kita ganti dulu kameranya cuy. Nah udah ganti kamera dan ya langsung saja kita ke seberang untuk showcase ya guys ya. Dan ya ini gue masih pakai mode adventure biar barang yang gue pencet itu nggak langsung apa cuy, nggak langsung hancur ya. Soalnya tangan gue itu gak tau kenapa suka kepencet cuy ya. Dan langsung saja kita lihat pertama ya di sini cuy. Dan ini kenapa ngeframe anjir, tolong. Ya kita lanjut untuk di campfire-nya. Untuk campfire-nya kayak gini, nggak ada perubahan cuy. Karena ini tekstur lama, jadi tekstur untuk tekstur-tekstur baru ke campfire ini nggak ada perubahan cuy ya. Dan untuk tempat tidurnya ini, ya mungkin ada perubahan untuk tempat tidurnya. Dan sorry ini ada suara Google, ketahu dari Minecraft-nya cuy. Dan untuk bambunya ini nggak ada perubahan cuy. Bambunya ini nggak ada perubahan. Ya untuk kaktusnya ini ada perubahan sedikit coy ya, dikasih smooth gitu. Sorry ada motor lewat cuy. Dan untuk apa ini, kaktusnya kayak agak smooth gitu ya guys ya. Dan untuk pasirnya ini kayak gini, udah diganti juga cuy. Dan untuk sugarcane-nya nggak ada perubahan cuy ya. Dan untuk ini apa cuy namanya, grass ya, untuk grassnya ini nggak ada perubahan juga. Dan kita lihat untuk di pintunya ini udah berubah cuy ya. Pintunya ini udah jadi kayak gini. Ini teksturnya 16x16 cuy, keren banget sumpah. Kalian wajib download ya guys ya untuk pintunya kayak gini. Dan untuk ini untuk fence ya guys ya, fence apa? Ya untuk fence-nya kayak gini. Nah untuk fence-nya kayak gini dan untuk lift-nya kayak gini cuy. Ini tekstur 16x16 yang diubah itu sedikit aja cuy, seperti di kayu, di apa lagi ya? Langit cuy. Nah, kita lihat untuk di langitnya ini custom sky cuy ya. Keren banget ya untuk awalnya ya guys ya. Dan ya langsung aja kita lihat untuk blok-blok barunya ini gak ada perubahan cuy ya. Untuk blok-blok baru seperti barrel ya kan, seperti bell ya, main bell cuy, nggak jelas anjir. Dan smoke-nya dan stone cutter-nya gak ada perubahan karena ini blok-blok baru semua cuy. Dan kita lanjut untuk di blok-blok yang ya kayak gini ya, blok-blok lama cuy. Blok yang lainnya ini seperti ini. Ini untuk di furnace-nya ini keren banget cuy, sumpah. Ini untuk furnace-nya kayak di atas-atas itu kayak ada retak-retak gitu. Ini keren banget lah ya untuk furnace-nya. Dan ini untuk TNT-nya udah diubah juga kayak gelap-gelap gitu. Dan untuk pistonnya ini keren banget cuy. Pistonnya paling keren ya untuk tekstur ini. Pistonnya ini kayunya kayak pakai kayu smooth gitu. Ada dua belahan kayu terus ya smooth gitu lah ya. Dan ini cukup sedikit piston apa yang ada slime-slime itu. Nah ini piston yang ada slime-nya ini kayak gini cuy. Dan itu jack o' lantern-nya udah diubah juga cuy. Dan ini enggak tahu namanya apa. Ini belum diubah teksturnya. Dan untuk slime block-nya enggak diubah juga. Dan ini apa ini, nether block apa ya? Nether block ini diubah cuy. Nether block-nya diubah ya guys ya. Jadi ya jadi smooth gitu. Dan untuk enchant table-nya enggak ada perubahan cuy. Enchantable, kalau untuk anvil gak ada perubahan. Nanti kalian download aja baru kalian lihat sendiri ya guys ya untuk tekstur-tekstur yang lainnya. Dan di sini ada crafting table, ini bagus banget cuy ya untuk crafting table, sumpah ini keren banget cuy. Ya lanjut untuk lihat di bookshelf-nya. Untuk bookshelf-nya seperti ini. Dan ini ya untuk temennya bookshelf. Ya kayak gini. Dan ini bookshelf-nya ada perubahan juga cuy bookshelf-nya. Dan ini
apa ini brewing stand. Brewing standnya ini gak ada perubahan cuy ya. Ini untuk sponsnya gak ada perubahan. Woolnya ini ada perubahan cuy. Woolnya jadi apa cuy ya, jadi apa gini cuy, smooth gini ya guys ya. Dan ini chest, ada chestnya ini paling berbeda dari chest lain cuy. Chest yang pada tekstur ini keren banget sumpah. Gimana ya gak bisa jelasin cuy, tapi gimana ya, menurut gue ini paling bagus karena ya merek chestnya ini paling beda dari semua tekstur, dan itu ada logo Bull tekstur cuy ya di tengah-tengahnya. Dan kita lanjut untuk di oil clocknya gak ada perubahan. Dan untuk ini cuy, planknya cuy ya, sumpah planknya ini keren banget guys, kalian wajib download ya guys ya. Dan itu glowstone-nya di atas juga keren banget cuy, sumpah dah. Dan kita lanjut untuk di diamond ore-nya gak ada perubahan kayak biasa. Diamond block-nya gak ada perubahan juga, solsenya itu gak ada perubahan. Dan ini untuk apa ini namanya, quartz block-nya kayaknya ada perubahan sedikit cuy ya, dikasih smooth-smooth gitu. Dan ini magma block atau magma cube ya pak, ya, pokoknya gitu lah ya. Dan untuk scaffolding seperti ini. Dan ini untuk tanah yang udah di apa scope gitu ya, nggak ada perubahan. Dan ini brick blocknya ini ada perubahan cuy ya, jadi gelap gini. Dan teksturnya itu udah diubah cuy ya, kayak tekstur asli ya untuk brick block yang asli gitu, kayak real life gitu ya kan. Dan ini untuk nggak tahu apa. Dan ini kacanya juga clear glass. Dan ini apa ini namanya, beacon ya, ini beaconnya nggak ada perubahan. Dan untuk stone bricknya ini gak ada perubahan cuy. Ya, untuk stone bricknya gak ada perubahan cuy ya. Dan ini untuk lumonya kayaknya ada perubahan cuy. Lum. Untuk lumnya ini ada sedikit perubahan kayaknya cuy ya. Soalnya ini gue lihat kayak teksturnya itu kayak beda cuy. Ya pokoknya kalian lihat sendiri aja, ini saya nggak tahu juga ini udah diubah atau enggak. Nggak tahu juga cuy ya. Dan kita lanjut di grassnya, ini seperti biasa. Untuk grassnya seperti tekstur default. Dan ini jukeboxnya seperti ini, ada perubahan cuy ya untuk tekstur di samping-sampingnya, ini kayak ada tanda plus-plus gitu cuy ya. Dan untuk ender chestnya ini seperti ini, nggak ada perubahan cuy ya untuk ender chestnya. Dan kita lihat lanjut untuk di portalnya di sana cuy ya. Dan ini sekalian kita review karena hujan, kita sekalian review untuk hujannya. Ini butiran-butiran airnya ini seperti biasa cuy ya. Dan kita lihat lanjut sebelah. Nah untuk airnya, kalau dalam airnya ini bening banget cuy, sumpah ini keren banget. Kalau dalam airnya ini bening banget cuy, sumpah. Nah kalau cuaca cerah terus kalian lihat di airnya ini bening banget cuy, sumpah. Ya keren banget ya, gak terlalu biru-biru gitu ya, kayak bening-bening ya. Dan langsung aja kita lihat untuk di portalnya. Ini portalnya kayak gini. Ya untuk tekstur portalnya kayak gini. Dan ini obsidiannya ini gak ada perubahan. Itu si lanternnya gak ada perubahan juga cuy. Dan kita lihat untuk di spawnernya ini gak ada perubahan. Itu ada bapak zombie lagi dugem ya. Dan di sini ada api. Nah untuk apinya ini gak ada perubahan cuy ya. Jadi barang kita ini gak ada perubahan juga cuy. Dan di sini ada lava. Lavanya kayak gini cuy ya. Ini lavanya mungkin lebih smooth gitu untuk lavanya, gak kayak tekstur default ya guys ya. Dan ya mungkin gak ada lagi yang perlu kita showcase di sini ya guys ya. Dan bentar kita ke sebelah aja cuy. Ya nggak ada lagi yang perlu kita showcase di sini. Dan sorry gak ngeframe ya guys ya, sorry gak ngeframe karena ini gua sambil record cuy, gua sambil record. Dan gua nggak memperpanjang durasi karena penyimpanan gua udah mau habis juga cuy. Jadi aku mau irit-irit penyimpanan juga untuk ngedit terus ekspor ya guys ya. Dan mungkin sampai sini video dari gua, dan langsung aja kita penutupan cuy. So ya guys, mungkin sampai sini video dari gua. Jika kalian suka dengan video kali ini ya, kalian pencet tombol like-nya dan pencet tombol subscribe-nya ya guys ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai detik ini, sampai menit ini, sampai nonton sampai selesai. Terima kasih banyak banget. Dan buat kalian yang mau kirim tekstur, kalian bisa langsung kirim di email saya atau kalian langsung kasih link-nya di kolom komentar ya guys ya. Dan mungkin sampai sini video dari gua, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, follow Instagram saya @irgidextr. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Yeah, hold up. What the fuck?